lu jangan lihat Kupang ini 50 meter gereja, 50 meter gereja. Jangan lu pikir itu orang percaya sungguh-sungguh semua. Banyak pembohong. Percaya tapi tidak taat. Percaya tapi bikin dosa. Makanya mereka datang, aku bernubuat, aku usir setan demi namamu. Atau mungkin aku majelis 3 periode, aku panitia pembangunan, aku panitia hari raya gerejawi. Yesus bilang pergi, aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari periksa kepercayaan kita. Keyakinan harus kokoh, bergantung hanya kepada Dia dan taat kepada Dia, bukti bahwa kita beriman atau percaya sungguh-sungguh. Karena kalau tidak memiliki ini, Yakobus bilang setan juga percaya dia. Percayanya kita harus beda dengan percayanya setan kepada Tuhan. Kiranya khotbah ini memberkati, dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukan firman. Tuhan Yesus dimuliakan. Sidang perkabungan yang diberkati Tuhan. Shalom. Terima kasih banyak kepada keluarga besar Manu, Lajanio, dan juga keluarga besar Adu dalam ibadah penguburan Mama terkasih, Mama Amalia Manu, Tama Pole Lajanio. Saya diberi kesempatan untuk memimpin ibadah ini sampai di nanti di penguburan di Fatukoa nanti. Bapak Ibu, saya mengajak kita membuka bagian firman Allah di dalam surat 1 Tesalonika pasal 4. Saya mengajak kita baca nats pembukanya 2 ayat saja. Ayat 13 dan ayat 14. Bapak Ibu perhatikan dan saya akan baca buat kita semua. Demikian bunyi firman Allah di bawah tema yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Yang berbahagia adalah saya dan Bapak Ibu terkasih, ketika kita dengar firman Allah dan dengan pertolongan Roh Kudus, saya dan Bapak Ibu dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kitab suci menyatakan kepada kita bahwa iman bertumbuh dari mendengar firman. Baru dengar, iman sudah timbul atau bertumbuh. Apatah lagi kita melakukannya, maka pertumbuhannya akan menjadi berlipat kali ganda. Tema yang saya angkat dalam khotbah ini seturut dengan tema yang ada di kitab suci kita yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu kedatangan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kalau kita omong-omong atau bicara tentang kedatangan Tuhan, maka kedatangan Tuhan itu sifatnya ada dua. Ada yang namanya eskatologi universal, dan ada yang namanya eskatologi pribadi. Ada yang namanya kedatangan Tuhan secara universal, di mana Dia datang untuk menjemput gerejanya yang dikenal dengan rapture. Itu akan ada pengangkatan gereja, kebangkitan tubuh lalu pengangkatan gereja. Dan kita semua sedang menjalani zaman yang kelihatannya semakin dekat dengan saat itu. Hanya saja kita tidak tahu kapan.
Sebab Alkitab berkata, kedatangan Tuhan itu tidak bisa diduga. Jadi kalau ada yang menduga-duga, biasanya salah. Karena dia bilang, Tuhan datang tidak bisa diduga. Tentang hari dan saat itu, tidak ada seorang pun yang tahu. Cuma Bapa yang tahu. Malaikat tidak tahu. Anak dalam konteks manusia, dia juga tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Kita masih ingat, beberapa waktu yang lalu, banyak bermunculan katanya nubuat. Bilang Tuhan Yesus mau datang 2003 nah. Tuhan Yesus takujusan jadi bilang geser di 2012. Tunggu-tunggu lah dong bilang ada perubahan lagi. Ada hamba Tuhan dapat kusu-kusu dari Roh Kudus bilang geser di 2017. Ternyata sudah jadi juga. Geser. Sampai 2020 kok tidak datang-datang. Nah ini bahaya sekali ini. Saya harap kita yang tinggal di Kupang, sejauh suara saya bisa didengar, tolong Bapak Mama jangan gampang percaya dengan orang yang mengaku dapat bisikan, dapat petunjuk, lalu sesuka-sukanya menetapkan tanggal. Sebab seperti yang terjadi tahun berapa itu ya, 2003, yang katanya Pak Mangapin Sibuea dari Baleenda, Jawa Barat, tahu dia tidur miring ke mana, bilang dapat lihat, bilang Tuhan Yesus mau datang. Awal bilang datang di Pariti tau. Betul, dia kawai sao tuh. Jadi orang keluarga Manuel dan Roy sao, orang mungkin pernah dengar. Itu dia kawai sao. Katanya Tuhan Yesus mau datang di Pariti. Seingat saya ya, waktu itu kan saya lagi sekolah teologi di Jakarta. Kita baru mau belajar ini. Lalu dengar itu kabar katanya di Kupang paling heboh. Karena kelihatannya pengikutnya 50% itu orang NTT. 50% pengikut Pak Mangapin Sibuea. Separuh dari Lasiana. Banyak, Lasiana banyak. Tarus DKR empat ya. Lasiana, Tarus. Sampai Pariti sana. Tunggu-tunggu karmana. Akhirnya bilang subar doa ulang. Tuhan Yesus bilang sonjadi di Pariti. Akhirnya geser di Jawa Barat. Nah di Jawa Barat itu mereka doa sungguh-sungguh. Ternyata bukan Yesus yang datang, polisi yang datang. Ini benar. Pikir Yesus datang kok mau angka masuk surga. Tahu-tahu polisi datang angka bawa masuk pisel. Nah jadi saudara-saudara, saya harap kalau Bapak Mama dengar-dengar bilang, ih ada hamba Tuhan ini, apalagi zaman sosial media sekarang nih, semua mengaku dapat penglihatan habis. Semua mengaku bilang ada petunjuk. Waduh, kalau jemaat orang Kristen, saya tidak peduli dari gereja mana, kalau Anda tidak memfilternya baik-baik, maka kita gampang sekali terbawa arus. Makanya di dalam Ibrani pasal 2 ayatnya yang pertama, ini salah satu ayat yang mengingatkan kita Bapak Mama, mau gereja mana saja, tentu pendeta mana pun kita bisa dengar, tapi dipenuhi dengan kewaspadaan. Tidak dengar asal telan. Ibarat makanan jasmani, yang orang bawa nasi bungkus seada-adanya, kotong makan, kotong sonde tahu di dalam ada potas kah, ada racun apakah, makan pi, hitung 4 jam mulu babui, leher patah. Nah ini repot kan. Makanya Ibrani 2 ayat 1 bilang begini buat kita, perhatikan. Karena cek. Mic-nya, mic yang tadi tolong hidup. Cek. Kamilka. Mikrofon yang Kamilka tadi pakai, soundman tolong kasih hidup. Cek. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan harus anyut di bawah arus. Kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena begini Bapak Mama,
Ini sekalian saya kasih tahu. Kalau bapak mama mau tahu itu nubuat asli atau tidak, itu ketahuan dari nubuat itu terjadi atau tidak. Kalau tidak tergenapi, ketahuan ini hamba Tuhan, mengaku hamba Tuhan, angka-angka diri. Tidak ada SK dari sorga, tidak ada pilihan dari sorga, tapi angka diri mengaku bilang, beta pendeta, beta hamba Tuhan. Kalau saudara bandingkan dengan Ulangan pasal 18 mulai ayat 20 sampai 22, itu ayat kasih tahu kalau ada nabi yang terlalu berani mengatasnamakan Allah, lalu omong bilang, oh Tuhan ada bicara, Yesus datang begini begitu, ternyata tidak jadi, putar balik ini, omong kosong. Perhatikan ayatnya, Ulangan 18:20, Ulangan pasal 18 ayatnya yang ke-20, perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Tuhan suruh dia angka-angka diri, Tuhan yang omong ini. Nah, terus dia omong apa? Atau yang berkata demi nama Allah lain. Nabi itu harus mati. Weh, keras sekali aturannya. Terus, jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Bagaimana supaya ketong bisa tahu ini orang ini Tuhan yang utus atau bukan? Begini dia pun cara, perhatikan. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai. Dan perkataannya itu tidak terjadi atau tidak sampai. Maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Itu sah. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Beta omong begini, ini kan di NTT Kupang ini kan banyak tim doa. Tim doa ini, soalnya ini beta omong benar. Tim doa ini ada yang betul-betul dipakai Tuhan, ada yang mengarang bebas. Kadang-kadang dong penglihatan bilang nanti pemilu ini yang menang, tahu-tahu kalah, ini kan repot ini. Kalau hamba Tuhan, andai kata penglihatan, beda dengan hanya pilih biasa ya. Beda dengan hanya pilih biasa. Tapi kalau subawa-bawa nama Allah bilang, Betlia, yang ini yang menang. Seperti yang pemilihan wali kota tahun berapa tuh ya. Calon A pun pendoa bilang, bab tua menang. Calon B punya pendoa bilang, ini cuma menang. Nah ini karena mana, masa dua wali kota di Kupang. Sorry, ini beta mus omong. Kalau andai kata ini kan mau supemilu satu su habis potong mungkin 7-8 bulan, lah kan kata mau pilih kepala daerah toh. Ya sudah pemilu biasa-biasa sah. Tak usah bawa-bawa nama Tuhan Allah. Amin. Amin. Selusa kehebat tegang ke orang son kenal Tuhan Allah kok. Gara-gara pemilu kok tembakalai babuang muka na apa na. Heh, ke son de dewasa dalam Tuhan. Apa le botong su tua-tua. Tak usah begitu, amin. Nah, maksud saya adalah, apalagi kalau bawa-bawa nama penglihatan lagi. Aduh, ini kacau. Ada satu lagi dapat penglihatan, kan belum nikah-nikah, bilang dia nikah dan bule. Tahu-tahu jadi pilih orang nunuk nama. Menurut saya, ini juga tidak benar. Saudara tahu nunu nama teh Kolbanok CI belok kiri. Bade pun cara panggil ada nunu nama. Hai. Itu anak-anak Indonesia namanya nunu nama teh. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua entah kapan, suka-suka Tuhan. Amin. Tapi kita semua dengan adanya pembacaan teks ini, sebenarnya kita semua yang ada di tenda perkabungan ini, kita didorong untuk super siap. Mengapa? Karena kedatangannya bukan cuma kedatangan secara universal, tapi ada kedatangan secara individu. Yaitu kapan? Saat Tuhan menjemput kita seturut nomor antrian.
nomor urut kita masing-masing. Almarhumah Oma Amelia sudah dapat gilirannya. Kemarin ada almarhumah Mama Pendeta Ndaumanu mendapatkan gilirannya. Kita yang masih hidup ini, kita adalah orang-orang yang sedang menuju antrian masing-masing. Hanya tidak tahu siapa lebih dahulu. Saudara yang muda-muda, jangan lihat yang rambut putih waktu dia omong begini. Lalu saudara bilang, ibe kasihan, belia bab tua, be kasihan. Siapa bilang? Lu dengar, dengar. Ini anak muda lo kadang-kadang terlalu percaya diri. Kau jangan pikir kau belum mofak, belum rambut putih, lu masih segar, bugar, fitness terus. Ya, dan Pak Roy Manu dong. Iya kan? Jadi, you pikir fitness akan memperpanjang umur? Tidak, itu hanya menjaga kesehatan. Fitness, olahraga, jaga pola makan, tidak akan memperpanjang umur. Itu hanya bikin hidup lebih maksimal. Kerja sehat ini kan enak. Tapi Tuhan sudah tentukan katong masing-masing nih. Ada orang umur sampai ke Oma Amelia, su 81 mama su 82, baru Tuhan panggil. Menderita hampir 13 tahun dari 2011. Hampir 13 tahun. Tapi ada anak yang baru lahir langsung meninggal. Per 3 jam di NICU Tuhan panggil. Itulah Tuhan. Meninggal tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat. Orang Rote Nembrala bilang, ready or not, the Jesus is coming back. Orang Rote Nembrala bahasa Inggris loh. Ini beta omong, ini bukan. Kalau beta omong bila Rote Oele, itu beda. Ini Nembrala. Beta pihot di sana dong bahasa Inggris yang boleh. Master, tomorrow morning go to church. Oh wow, God is good in all the time. Inggris tapi tekanannya itu loh. Tomorrow morning go to church. Still remember. Nah, Bapak Ibu. Ready or not, Jesus is coming back, right? Orang Gesi aneh biasa dengar bahasa Inggris dan biasa taruh sedikit. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menarik bahwa kita memang harus super siap, Bapak Ibu terkasih. Ya, saya tidak tahu kapan. Kalau kita baca ini ayat terus, nanti ini ayat bilang pokoknya siap-siap saja. Sebab nanti Tuhan akan datang, lalu orang yang mati dalam Tuhan seperti Oma Amelia akan bangkit dahulu. Lalu kita yang masih hidup akan diubahkan seketika itu juga. Lalu kita akan diberikan tubuh kemuliaan. Tubuh kita yang sekarang ini namanya tubuh hina. Makanya bisa kena kanker, kena stroke, kena asam urat, gula darah, belum kau yang penyakit kulit dong, kudis, pano dan lain sebagainya. Karena memang tubuh kita ini tubuh hina. Tapi percayalah orang beriman, yakin seyakin-yakinnya, kita ini warga kerajaan sorga. Amen. Kita ini punya kewargaan ganda. Satu warga negara Indonesia, satu warga sorga. Makanya Filipi 3 ayatnya yang ke-20 secara terang benderang ayat itu mengingatkan kita sebagai berikut. Filipi 3:20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Kewargaan kita di dalam sorga, Bapak Mama, dengar baik-baik. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Amin. Amin. Terus dia datang, dia bikin apa? Ubah kotong pun tubuh-tubuh hina nih jadi tubuh mulia. Tubuh yang sekarang ini saudara mau lulur satu bulan 4 kali pun. Benar. Ya. Mau pakai bedak, mau Oriflame ke, bedak Fafi ke, apa ya bedak yang satu? Viva. Sulama besannya itu. Bepunan itu bedak itu dulu. Mau bedak Oriflame ke, Viva ke.
Fambo. Tetap ini tubuh-tubuh hina, ya. Perhatikan ini ayat bilang begini di dalam ayat 21-nya. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Ya, jadi jaga kesehatan perlu, tapi percayalah itu tubuh hina. Tetap harus jaga, tetap harus olahraga, tetap harus jaga pola makan. Tapi ingat, kita pun tubuh yang sekarang akan diubahkan dengan tubuh yang berikut. Perhatikan, seperti tubuh waktu Yesus bangkit itu. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada diri. Amen. Makanya di bagian lain, 2 Korintus 4 ayat 16, Rasul Paulus bilang, sekalipun manusia lahiria kami semakin merosot, tapi manusia batinia dibaharui dari hari ke hari. Perhatikan ini ayat. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot. Meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Ini yang perlu kita ingat, saudara-saudara. Harus siap. Dan orang yang siap selalu mengutamakan perubahan, pertumbuhan, pembaharuan. Pembaharuan batinia dari waktu ke waktu. Kenapa? Tubuh ini merosot. Tidak ada orang tambah tua tambah cantik. Contoh ada. Sumaso 60 muskuli lemon. Sante bisa lah. Maruwe, ma memang dunia sekarang ni oma-oma ada yang masih laku. Coba kita nonton di TikTok, benar. Anak umur berapa belas nikah di oma-oma. Nikah kok Deddy Kobuster undang. No, oma mangkali 70 kok. Itu beta ku gosok-gosok tangan ke kulit tak kupas. Artinya begini. Tak kalau oma-oma diinten dah ya oma-oma bae. Ya, sudah tak usah paksa diri deng. Ini oma-oma cari brondong apa lah. Lah bae. Urus kau batinia, amin. Batinia dibaharui dari hari ke hari. Itu anak Tuhan sejati. Karena mengingat sebelum eskatologi universal, ada eskatologi di eskatologi individual. Jadi kekasih Tuhan, sebagai hamba Tuhan Yesus, maka kita harus siap sedia. Saya karena tahu ada kedatangan kedua, saya tidak tahu dengan kawan-kawan pendeta yang hadir di tenda ini. Tapi saya tuh sempat berdoa minta begini. Betul tahu Ibu Febe ada minta begitu. Tapi saya minta dengan istri, Tuhan, kalau boleh nak kotong alami ini 1 Tesalonika pasal 4. Kan tadi kita baca 13-14 toh, 15-16-17-nya itu. Di situ bilang akan ada hari pengangkatan. Jadi son pakai acara meninggal. Beta sudah berdoa minta, mau tahu Tuhan kasih ke som. Kan behitung sekarang be berapa puluh tiga. Ini behitung, saya ini sebagai manusia ya. Kalau Tuhan kasih panjang umur, kalau bisa sama ke Oma Amelia, berarti weh be masih 40 tahun lagi kurang lebih. Nah beta rasa Tuhan Yesus tidak lama lagi sudah datang. Saya tidak tetapkan tanggal loh ya Bapak Ibu ya. Saya tidak tetapkan tanggal, tapi mengingat ayat-ayat bilang di Wahyu 22 ayat 7, ayat 12, ayat 20, 3 kali Yesus omong, aku datang segera, aku datang segera. Nah itu kurang lebih tahun 90-an Masehi. Sekarang 2024 Masehi. 90-an Masehi saja Tuhan Yesus bilang, aku datang segera. Logikanya, kalau 95 Masehi atau 90-an Masehi, segera 2024 lebih segera atau lebih dekat. Maka dari itu kita harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita. Siapa tahu beberapa di antara kita mungkin bisa mengalami hari pengangkatan gereja. Tidak ada yang tidak mungkin. Kan minta saja. Soal pengabulan kan terserah Bapak. Tapi ada satu keyakinan yang luar biasa di dalam pembacaan kita ini. Entah kita meninggal seperti
almarhumah, atau kita karena kemurahan Allah mengalami rapture, terserah Tuhan. Yang pasti ada keyakinan iman yang tercatat dalam nats yang kita baca ini. Di ayat 13 dari 1 Tesalonika 4, Rasul Paulus mengingatkan jemaat-jemaat di Tesalonika sebagai berikut. Sekali lagi perhatikan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Iya, supaya kamu jangan berduka cita berlarut-larut. Jangan berduka cita seperti orang tidak punya pengharapan. Ini menarik. Bapak mama kalau belajar latar belakang berdirinya gereja di Tesalonika, ini gereja nih yang gereja nih sangat cepat perintisannya. Itu sejarahnya ada di Kisah Para Rasul pasal 16, pasal 17. Bapak ibu bisa baca tuh sejarah berdirinya gereja-gereja Tesalonika, Filipi dan lain sebagainya. Saudara, gereja ini dibangun, para penafsir mengatakan kemungkinan tidak sampai 3 bulan. Paulus harus tinggalkan gereja ini karena Paulus itu dimusuhi oleh banyak orang. Banyak provokator di pasar-pasar memprovokasi orang-orang Yahudi dan yang lainnya. Katanya Paulus ini datang bikin kacau, beritakan tentang raja yang lain selain kaisar. Karena Tesalonika masih wilayah kekuasaan kekaisaran Romawi waktu itu. Maka yang terjadi adalah Paulus lari, tinggalkan Tesalonika. Lalu dia ke kota Korintus, lalu dia terus sampai di Athena, saudara-saudara. Sampai di Athena, dia kirim Timotius, cek pertumbuhan iman gereja di Tesalonika. Ternyata, sekalipun dalam kurun waktu yang sangat singkat, tapi gereja ini sangat dewasa, saudara-saudara. Dari sini kita belajar, kedewasaan rohani orang tidak ditentukan oleh berapa umurnya. Kedewasaan rohani seseorang tidak ditentukan dari dia sudah usia berapa sekarang, tapi ditentukan dari sejauh mana dia berserah total kepada Allah. Ada orang yang setua, minta maaf nih, 70, 80, tapi tidak dewasa-dewasa. Tersinggungnya tidak berubah-berubah. Judinya tidak berubah-berubah. Nonton film pornonya juga tidak berhenti-berhenti. Sutua mau dek-deka masuk kubur. Masih geserin barang dong kok. 3-4 jam. Coba renungkan firman 3-4 jam. Ada orang rambut seputih tidak dewasa-dewasa. Baca Alkitab saja jarang. Padahal Tuhan Yesus bilang apa? Kamu hidup tidak dari makan roti saja. Kamu hidup dari firman. Yang bikin kita dewasa, yang bikin kita bertumbuh adalah penyerahan diri kita. Dan tanda orang berserah, dia tidak akan jauh-jauh dari kitab suci. Dia tidak akan jauh-jauh dari persekutuan. Dia tidak akan jauh-jauh dari ibadah. Makanya ketika Paulus utus Timotius ke Tesalonika, Bapak Ibu kalau baca di 1 Tesalonika 1, 1 Tesalonika 2, 1 Tesalonika 3 dan seterusnya, Timotius bawa kabar sampai Paulus bilang, wow, luar biasa kalian, penuh dengan tantangan, tetapi pertumbuhan iman sangat luar biasa. Nah saudara-saudara, ini menarik, karena sebelumnya mereka bukan orang percaya. Mereka punya kepercayaan yang lain. Mereka punya pandangan sendiri tentang kematian. Tapi dalam konteks Kristen, Rasul Paulus bilang beda sama kita. Kita tidak boleh berduka cita berlarut-larut. Sebab kalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, kita percaya juga bahwa orang yang mati dalam Tuhan, dia dikumpulkan bersama Allah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan ayat lain ya. Yesus bilang apa? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia mati. Jadi definisi mati bagi orang Kristen, mati adalah hidup. Bapak Ibu dengar baik-baik. Mati adalah hidup.
Karena kita tutup mata di sini, buka mata di sana. Amin, kekasih Allah. Amen. Jadi jangan takut mati. Kalau ada yang takut mati, perlu dipertanyakan. Mungkin ada yang betul, mesti ada pemberesan khusus itu. Kenapa takut mati orang Kristen? Tapi ingat, syaratnya satu kata. Percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit. Nah, tentu kalau saya tanya, siapa orang percaya di sini? Apalagi pakai tunjuk tangan, mungkin kita semua, selain saudara-saudara kita dari agama lain yang karena pertemanan, lalu ada di sini, mungkin mereka tidak angkat tangan. Tapi orang Kristen biasanya begitu cepat. Saya orang percaya. Karena saya mungkin dari Katolik, Gemit, Pentakosta, GBI, atau GSA, atau mana saja. Tidak ada masalah. Tapi saya mau coba seberangkan ini kepada Bapak Mama, saudara-saudara di tenda perkabungan ini. Arti kata percaya itu apa sih? Percaya itu dari kata Yunani namanya pisteuo. Dalam pisteuo ini ada tiga unsur utama yang tidak bisa dipisahkan. Jadi pada waktu orang berkata aku percaya, ini paket lengkap yang ada di dalam kata itu atau pengakuan itu. Yang pertama, orang mengaku percaya itu punya keyakinan yang kokoh, tidak bisa digoncangkan. Sekalipun hari ini sosial media bilang, ada dokter teologi bilang Yesus bukan juru selamat, Anda tidak pusing dengan dia punya omong. Karena itu bagaimana dokter teologi bilang Yesus bukan juru selamat, padahal ada begitu banyak ayat secara terang benderang kasih tahu Yesus juru selamat. Tidak ada juru selamat lain. Yesus bukan salah satu jalan. Yesus satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus bilang apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Aku jalan. Aku jalan artinya apa? Di luar dia tidak ada jalan. Aku kebenaran artinya apa? Di luar dia hanya ada kesalahan. Aku kehidupan artinya apa? Di luar dia hanya ada kematian. Itu tak terbantahkan. Amin, kekasih Allah. Amen. Itu sangat eksklusif. Suka tidak suka, mau tidak mau, ini harus kita pegang kuat-kuat. Beberapa waktu yang lalu, saya karena suka melayani tanya jawab di radio atau di live-live channel YouTube saya atau di fanpage Facebook saya, bahkan TikTok. Ada yang bilang, Bapak Pendeta, kami bingung ini. Ada pendeta bilang baru lulus dari Eropa kah? Doktor teologianya di Eropa. Datang khotbah dari mimbar bilang, Tuhan Yesus hanya salah satu jalan. Tuhan Yesus hanya penebus bagi kita umat Kristen saja. Orang lain ada penebusnya sendiri. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Saya bilang, ini adalah penghinaan kepada pengorbanan Kristus di Golgota. Masakan dia Allah menjelma menjadi manusia, hidup menderita sengsara, dicambuk, disiksa, diludahi, ditampar, lalu dipakukan dengan paku yang mengerikan di kaki dan tangannya, diolok, diejek saat dia tergantung antara langit dan bumi di bukit Golgota hanya untuk jadi salah satu jalan. Itu dia pun nama kematian terkonyol. Itu dia pun nama Yesus mati konyol kalau hanya menjadi salah satu jalan. Tetapi yang benar adalah Yesus satu-satunya jalan. Kadang-kadang kau tuh omong begini, dia bilang ini melatok nih, memang dia son bisa jaga toleransi. Loh, mengerti toleransi kosong?
Toleransi menurut Kristen itu toleransi secara sosial, bukan secara iman. Amin. Iman tidak bisa ditolerir. Sosial maksudnya begini, kalau ada bertemu tetangga, kawan beda agama, dia sakit, orang Kristen harus paling dahulu tolong dia. Itu sosial. Amin. Tapi jangan gara-gara ada orang lain lalu kau bilang, karena ada dia jadi doa jutaku omong Tuhan Yesus pun nama. Ada loh munafik dong. Kristen munafik yang jaga aman, jaga jabatan, dong sana akan sebut Tuhan Yesus pun nama. Hei, kau pun jabatan tuh dari Tuhan Yesus, dia cabu lu kosong, lu ocong. Heran lu mati manusia dong hanya gara-gara jabatan. Malu mengaku Tuhan Yesus. Manusia cari aman, dipikirin jabatan sebetul. Kok ketong ini datang yang telanjang pulang, yang telanjang lah. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa toh. Punya apa-apa, itu semua dari Tuhan Yesus. Amen. Kenapa malu mengaku Tuhan Yesus? Malu bersaksi Tuhan. Tuhan bilang kau malu bersaksi aku. Aku akan malu menyaksikan kamu. Kamu menyangkal aku menyangkal kamu. Amin, kekasih Allah. Amin. Kadang-kadang kita omong begini, bilang, pendeta arogan. Loh kok arogan? Tuhan Yesus pakai Simon Petrus khotbah dan melalui khotbahnya gereja lahir. Dan dalam salah satu khotbahnya, ini ayat populer, Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Ini dia khotbah di depan orang beda agama semua. Bahkan orang-orang yang membenci Yesus, orang-orang yang menghambat Kristen. Tapi dia khotbah bilang apa? Dengar. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mama pelajari itu teks. Itu bukan khotbah dari kebeta begini kok khotbah di perkumpulan gereja. Bukan. Orang beda agama, pembenci Kristus dong ada banyak-banyak berdia bateria. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang beroleh selamat kecuali Yesus. Amin. Amin. Siapa berani bilang bahwa Petrus arogan? Saudara baca ayat sebelumnya di ayat 8. Dia omong itu dalam kepenuhan Roh Kudus. Ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jawab Yesus penuh dengan Roh Kudus. 8, 9, 10, 11, 12. Itu khotbah penuh Roh Kudus. Orang penuh Roh Kudus dan main aman. Orang penuh Roh Kudus bukan pengecut. Ya bilang ya, tidak bilang tidak. Amen. Apa yang lebih daripada itu berasal dari setan. Amin, Mama. Amin. Beta sudah di blacklist di banyak ibadah pemerintah nih. Dosa coret beb nama. Dosa coret baru beta yang coret dong. Siapa mau jaga lu perasaan? Be pake bahasa Kupang. Siapa kecek ke siapa? Enak selalu. Kau be muspi soya selalu. Kebenaran tetap kebenaran. Amin. Kekasih Allah. Sampai ada yang kasih tau beta. Bapak yang ini son suka pak. Karena pak main omong-omong selingkuh terus. Iya karena dia pemain. Dia tuh pemain. Dia kalpi di Jawa sana kas mati handphone. Di kamar tuh sudah ada lumba-lumba mai satu di dalam. Iya. Siapa sang tahu. Jadi sang suka sang beta. Padahal beta nih bersyukur ada pendeta ke katong yang omong keras. Lebih baik pendeta yang marah daripada Tuhan yang marah langsung. Lu repot. Sungguh mati. Lebih baik pendeta yang marah kan daripada Tuhan Allah yang marah. Aduh, jangan. Alkitab bilang ngeri benar jatuh di tangan Tuhan yang hidup. Allah itu api yang menghanguskan. Amen. Lebih baik atok bodoh nih yang marah ke saudara. Dengar sesudah. Atau pendeta-pendeta lain yang secara jujur bicara firman. Amin, Bapak Ibu. Amen. Nah, urusan kebenaran, apalagi urusan keselamatan, siapa mau kompromi? Ini saudara yang pikir behot dari Kupang, jadi ini satu, ini menang di Kupang. Karnaval Ancol, Jakarta Utara, saya sampai diludahin orang. Gara-gara memang di luar Yesus neraka. Don't do it.
Tapi sana apa-apa. Itu yang dinamakan pikosale. Amin. Ya kalau kata beritakan kebenaran, diludahin, digosipin, ditampar, bahkan mungkin dibacok. Itu berarti nama salib. Karena salib artinya menderita karena taat Kristus. Menderita karena cinta Kristus. Ibu-ibu menginjil lalu karena tampar, itu dia nama salib. Amin. Ibu-ibu karena tampar, bahkan karena titi dehaken sampai pica ancor, gara-gara WA orang pulaki dan jam 2 pagi, lu memang harus kena titik. Oh, orang pulaki tidur, dia WA berindu kumis, caca. Lu pikir itu kumis pagar kantor PU? Saudara-saudara. Jadi, Bapak Mama. Percaya Yesus, itu udah sampai jam 12. Sudah semua habis. Belupa, bilang 2 jam. Ya jangan. Soalnya masih ada ibadah syukuran lah. Kata ada ibadah 2 kali. Saudara, jadi percaya yang pertama, ya keyakinan kokoh. Tidak ada nama lain. Amin. Buat anak-anak muda yang belum nikah, kalau keyakinanmu kokoh, kau tidak akan pacaran dengan beda agama. Amin. Amen. Dia mau ganteng model kesarukan ju, lu bisa terima sandia. Padahal mau doa puasa di gereja kesarukan. Itu baru mau lo ya, belum sarus. Kobus juga tidak ketinggalan kali. Heran memati, kenapa? Ibu tuh mau udah ke rumah keturunan supaya anak ke Arab-Arab. Heh, bisa nggak anak ke rote-rote son gaga? Cari yang satu iman, dan beda agama buatan bakawan, ya? Bakawin tidak boleh. Ini yang benar. Beda agama bakawan boleh, bakawin jangan. That's it. Jadi supaya kita jangan kebablasan, ya? Jam juga. Yang kedua. Dalam kata pisteuo itu, pesannya adalah, kalau orang pisteuo, orang percaya, bergantung penuh hanya kepada Allah dalam setiap pergumulan. Yeremia bilang apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5. Di ayat 7 dia berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Allah dalam segala hal. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam pelayanan, dalam segala hal. Kita percaya kepada Allah Immanuel. Dia berkata, aku beserta kamu. Maka hanya kepada dia kita bergantung. Amin, kekasih Allah. Hanya kepada dia kita bergantung. Banyak caleg-caleg kemarin datang doa di Meta. Dia bilang bergantung di Allah saja. Karena kalau main doi, yang pertama melanggar hukum. Dan yang kedua, lu kasih 150, yang datang beriku 250, lu laut. Lu selesai. Jadi lebay, andalkan Tuhan Allah. Percaya tidak jabatan itu dari Tuhan? Kenapa mesti sogok menyogok? Dan buat saudara yang terima sogokan, dia yakin saudara seminta ampun. Dia yakin dari muka pemulihan. Sudah, ini kata mau omong ya, sudah. Tapi nanti 5 tahun ke depan, tak usah lah. Dan saudara yang mau caleg, mulai dari sekarang kas tunjuk, sudah. Tak usah papa pagi buta berpikator, bilang. Ada lain di rote, mana sentuh di rote mana. Itu saat kepala 750. Dan dia bawa Alkitab, sumpah, lu mau mati. Dia sumpah, nah. Dia bilang, ini bisa coblos beta 750, bisa. Lalu tutup mata, kau betendes ini buku. Bayangkan saja, anda lihat ini setan bekerja sekarang. Jadi begini, bab mama, untuk makan, minum, pakai, jodoh, apapun. Anak Tuhan sejati, kalau orang percaya, hanya kepada dia aku bergantung. Aku percaya rencananya, rencana yang terbaik. Amen. Yang ketiga dan terakhir. Dalam kata pisteuo itu, bagi orang yang
yakin bahwa nanti dia mati masuk surga. Pisteuo itu mengajarkan kepada kita percaya pasti taat. Amin. Amin. Percaya itu taat. Saudara-saudara, banyak orang bisa dengar firman tapi kalau tidak taat, kelakuan buruk, sekalipun dia pelayanan hebat. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu Kristen-Kristen palsu. Kristen-Kristen hanya di mulut, kelakuannya bejat, tidak taat pada Kristus. Dari mana kita bilang di mereka Kristen palsu? Ayat 15 bilang mereka nabi palsu. Tapi ayat 21 dari Matius 7, mereka berseru memanggil Yesus Tuhan. Tuhan itu kata Yunani kurios, dalam ayat itu mereka bilang kurie, kurie, artinya menyebut Yesus Tuhan. Di mulut bilang Tuhan, tapi kelakuannya jahat. Ada tiga cara menyangkal Tuhan, Bapak Mama. Yang pertama, seperti Petrus secara verbal. Yang kedua, sikap diam. Dunia bilang apa? Diam itu emas bagi anak Tuhan. Diam untuk kebenaran, pengecut bukan emas. Dan yang ketiga, menyangkal dengan perilaku. Ini yang dicatat dalam Titus 1 ayat 16. Jenis menyangkal ketiga ini yang saya lihat paling banyak di kantong Kristen. Perhatikan. Mereka mengaku mengenal Allah. Mereka mengaku mengenal Allah. Tetapi dengan perbuatan mereka, mereka menyangkal dia. Dengan perbuatannya mereka menyangkal dia. Jadi Bapak Mama minta maaf, ini penutup nih. Mengaku Yesus tapi selingkuh, Anda penipu. Mengaku Yesus tapi korupsi, Anda akan ditolak, Anda menyangkal dia. Mengaku Yesus tapi percaya suangi. Mengaku Yesus tapi omong-omong di kuburan, orang meninggal suhabis. Nanti oma dikuburkan di Fatukoa, berziarah itu tidak dilarang. Tapi berziarah disertai omong-omong, apalagi sampai minta nomor. Kalian masih pasang KP kan? Kadang-kadang pidi bayi bilang, bayi tolong deh. Anak rupanya sekolah dikasih mimpi tiga angka sejuta. Model apa begini? Kita kantong Kristen, Bapak Mama. Dulu saya berdoa, Tuhan mau selesai kuliah di Jakarta, Tuhan. Kira-kira beta mau pilihanan di mana? Konfirmasi Roh Kudus, suruh beta pulang Kupang. Roh Kudus mau kasih tahu, lu jangan lihat Kupang ini, 50 meter gereja, 50 meter gereja. Jangan lu pikir itu orang percaya sungguh-sungguh semua. Banyak pembohong. Percaya tapi tidak taat. Percaya tapi bikin dosa. Makanya mereka datang, aku bernubuat, aku usir setan demi namamu. Atau mungkin, aku majelis tiga periode, aku panitia pembangunan, aku panitia hari raya gerejawi. Yesus bilang, pergi. Aku tidak kenal kamu, kamu sekalian pembuat kejahatan. Maka dari itu, sejam 12, mari periksa kepercayaan kita. Keyakinan harus kokoh, bergantung hanya kepada dia, dan taat kepada dia, bukti bahwa kita beriman atau percaya sungguh-sungguh. Karena kalau tidak memiliki ini, Yakobus bilang setan juga percaya dia. Percayanya kita harus beda dengan percayanya setan kepada Tuhan. Kiranya khotbah ini memberkati, dan saya percaya dengan pertolongan Roh Kudus kita mampu melakukan firman. Tuhan Yesus dimuliakan.